Mereka buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Jasid Ismail. Kita sekarang ni berada di kawasan sawit. Tengok air dah mula melintas, air besar. Tapi yang best ni sekarang ni ada kelibat. Ikan keli besar. Kita nampak ada ikan keli ya. Sedang bermain-main di tengah padang. Oh, sejuk. Lu nampak nampak besar. Besar guys. Tu. Sangat besar. Kita boleh nampak daripada sini. Kita sangat besar. Okey, so kita dah tahan pukat belah sana. Kita tunggu dia bergerak je. Dan kita akan update lah kalau ada hasil nanti. Okey tu. Sahabat boleh nampak tu. Nampak tak kocokan air tu? Itu adalah ikan keli yang besar . Tapi hari ni kita silapnya tak bercadang pukat mata besar. Kita buat pukat mata kecil. Jadi dia langgar tadi pun tak lekat. Ikan banyak . Nampak. Ini memang sah ikan keli sebab memang kita dah nampak dia tadi. Dia mari dekat tadi, kita nampak dah olakan air dia, lepas tu dia warna ekor dia tu. Memang sangat banyak tu. Tengok. Saya pun tak tahu macam mana ikan keli ni boleh keluar dan dia bermain. Ni sebenarnya padang ni. Dia mesti macam ni . Ni padang ni. Tapi air dah melimpah. Okey, jadi ikan keli ni dia keluar. Tapi saiz sangat besar. Saiz dia. Saiz yang sangat-sangat besar. Okey. Memang kita nampak. Tu nampak tu. Bila dia naik tu. Ekor dia naik ke atas. Nampak tu. Nampak tu. Okey. Memang kita boleh nampak. Ekor dia naik ke atas. Banyak . Tu nampak ada lagi tu. Ni sekitar ni semua ada. Memang sekali dia naik tu memang bergegar air. Tu nampak tu. 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 Dah main kat pukat dah tu . Tapi mata kecil . Tadi dah langgar ni. Tiang sampai bergegar, tapi susah nak lekat. Sebab cahaya yang terlalu besar. Sangat-sangat besar. Kita tak bercadang pukat besar. Sebab hajatnya nak main ikan kecil ke. Nampak tu. 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 Sekali dia naik ke atas. Nampak. Tu. Memang besar-besar ikan. Tu. Nampak tu. Olakan air dia tu. Memang sangat besar. Nampak tu ekor naik ke atas. Memang sangat besar. Ular pun ada. Lagi dah ular. Ni. Nampak tak? Lagi dah ular. Nampak. Tu nampak. Okey sahabat, sebenarnya ni target kita. Ni yang sebenarnya kita nak. Kita nak cari ikan halus-halus je. Nampak macam ni ikan puyuh ni. Buka. Ikan puyuh. Nampak ada ikan puyuh. Makan. Ya buka. Okay, sekarang puyuh guys. Sebenarnya kita targetkan ni je. Puyuh. Tak sangka ada kat sini sosok. Tu ada puyuh lagi tu. Banyak puyuh. Burung. Sosok kat puyuh. Ni teka. Tu ada. Puyuh . Sebab puyuh kuning.
nampak ni terebu. Terebu lah. Terebu. Ha, kalau sikit merah ni terebu lah. Kalau putih laka tu, berah ni terebu lah. Okey. Buka-buka besar pula guys. Ni perah. Nampak ni sahabat. Ni ikan perah. Terlalu besar eh. Tapi apa? Ya jaga lagi. Besar eh. Nampak guys. Ni sahabat. Besar sahabat. Ada lagi sahabat ni. Tunggu lagi. Tak lari dah. Tak lari tu ada. Ada lagi? Tunggu. Tepan ni yang main. Okey ni. Mari. Oh, wow, for you. Rekor guys. Rekor guys. Besar-besar guys. Besar. Tapi geli tu memang dek jangka guys. Besar-besar guys. Oh sahabat. Ikan geli hari ni memang besar gila. Nak tak nak bukan takut. Buka besar ni mana lekat sahabat. Asyik baik kita bawa jala. Asyik baik ada jala. Sahabat, besar-besar puyuh kita. Okey. Maafkan saya sahabat sebab tak boleh nak merakam sebab saya terpaksa turun dalam padang ni untuk menjala tadi, tapi sahabat, ni saya baru naik ni. Sahabat. Nampak kaki bah. Nampak ni. Ikan keli. Tak nipu ya. Nampak ni. Ni seekor. Ni ada, lagi 3 ekor yang kita jala tadi dalam guni. Ni sahabat. Okay, ini 3 ekor. Nampak? Nah, ini 3. Buah cik dekat eh. Ni 3 ekor lagi. Okey, yang berjaya kita naikkan. Cik dekat eh. Okey, nampak. Nampak eh dengan saiz kaki saya. Nampak. Dua kaki dia kaki. Tu nampak. Bukan main-main eh. Okey. Ni sahabat saya tunjukkan. Kalau kita betul-betul nak tengok eh. Besar guys. Bukan kita nak check guys. Okey, nampak. Besar-besar bas. Nampak? Telur itu ubik ya? Telur ya? Oh. Besar ya? Besar-besar bas. Mantap. Mantap. Mantap sahabat. Ini seekor. Ada 3 ekor lagi. Bukan ada 4 ekor. Mantap sahabat. Itu ubik telur ya? Guys. Besar kan eh? Bukan cik-cik. Okey sahabat. Jadi. Rasa setakat ini dahulu. Untuk kali ini. Sebelum tu kita tunjuk dulu hasil yang kita dapat. Okay. Ikan target kita. Perah terebur dengan puyuh. Memang ada. Ni. Nampak. Ikan target kita dalam ni. Okay. Alhamdulillah. Dapat. Ikan target kita. Tetapi. Ini ikan yang kita tak target. Tapi dapat juga. Tu. Nampak. Nanti kita akan tunjuk lagi. Nanti. Nampak ikan besar-besar bas ni. Mantap. Okey. Tak apa nampak. Nanti balik nanti kita susun. Okey itu saja. Okey nanti saya susun. Barulah kita closing untuk video kali ni. Okey sahabat. Ni kita tunjukkan hasil kita. Kita tengok ikan kecil dulu. Ikan kecil dulu. Tak banyak lah. Ni ikan kecil je. Tapi lah. Ni besar-besar bas kan. Tapi puyuh berapa. Ni ikan kecil. Okey. Kita tengok yang ni pula. Ayuh, tengok yang ni. Yang ni yang kita jala eh. Langgar pukat tak lekat. Yang ni je lekat pukat. Okey, tengok yang ni. Tengok. Kenjung guys. Tengok sahabat. Okey.
Tu dia. Oh tu besar-besar bah ya. Oh tu. Oh. Lagi dekat atas CPU kat dia. Nampak sahabat. Ini bukan main-main eh. Ini betul-betul. Ha. Ni sosok bah ni. Okey. Apa? Kalau macam ni mungkin kita tak apa nampak. Kita angkatlah. Tengok sahabat ni. Ha. Ni bukan kaleng-kaleng. Ini besar-besar bah ni. Seko. Okey, ini yang kedua. Sabar, yang kedua. Besar-besar. Kalau besar sabar. Dua. Ini yang ketiga sabar. Tengok, yang ketiga. Yang ketiga monster besar-besar bas. Yang ketiga. Dan yang keempat. Kecil sikit ni. Ini kecil sikit. Okey, yang keempat. Nampak ah. Tu, stay kau. Berapa kaki aku ni? Tak sabar boleh tengok ah. Ha? Kalau nak tengok berapa ai. Botol minyak. Tengok. Sama besar. Sama besar dengan botol minyak. Sebaku ni. Sama panjang. Panjang lagi. Okey, sahabat. Jadi, ni. Pak ekor asih. Yang kita jala. Empat ekor. Asih. Menjala kita.